Kita nak tanyalah telatah akak kita semalam nak ambil kereta macam mana tu? Tak sabar. Tak sabar. Tidur. Siap sujud syukur ni bila dapat WhatsApp. Santai je, relax je. Pasal apa? Pasal masa belajar dulu, Abang Hafiz ni bersama dengan Kak Hasbah. Dia masuk wajib masa tu UiTM. Siapa belajar UiTM tu? Angkat tangan. Tu banyak tu. Kak Lela ada, Leli, Noli, semua ada tu. Kena belajar bahasa Cina kan? Kena belajar bahasa Cina. Tiba-tiba abang ni dia pura-pura tak tahu langsung bahasa Cina. Akak ni tahu sikit-sikit tapi selalu mengajar abang ni tau. Dia sebut apa? Siang ni, ai jeni, lai jeli, kani-kani, rindu awak, sayang awak, mari-mari, jumpa awak, kani-kani. Wey, tak faham. Abang ni tak faham. Lepas tu dia sebut berkali-kali. Abang ni kata, oh no. Then I know how deep is your love. Kak Hasbah ni cinta kat dia. Dia sebut macam tu. Dia sebut berkali-kali. Rupanya faham. Faham pasal apa? Masa nak pergi kat toilet tu, Kak Hasbah berhenti kat tepi. Aku rasa dia memang nak kat aku. Dia cakap macam seorang. Dia tak tahu Kak Hasbah ada sebelahnya. Aku faham bahasa dia. Rupanya dia kejar kat situ. Dia tampar-tamparnya dia. Menangis pasal apa? Malu lah. Perempuan, aku memang nak kan kau meratap. Ratapan naluri memanggilkan namamu, kerana pertemuan ini akan ku abadikan segala memori. Ku lewati waktu itu di dalam pelukanku, gugurnya pemisah di antara kita terbinanya. Satu mercu tanda cinta yang setia, meredahi masa, meniti usia, hingga ke akhirnya ku abadi cinta di hati ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pandai kau buat olok-olok tak tahu buat olok-olok dia tak tahu bahasa Cina. Padahal dia dah tahu. Tapi akak ni dia sebutlah siang ni, ai jeni, lai jeli, kani-kani, jumpa awak, sayang awak. Itu ceritanya. Wow, percintaan menyalui bahasa yang tidak diketahui rupanya bocor rahsia. Rahsia si gadis ini yang lama cinta ke Abang Hafiz ni. Aduh. Tak apa, saya nukilan kembali kisah nakal zaman universiti dulu kan. So apabila dia tahu tu abang pandai bahasa Cina macam mana, menangis sikit lah. Bocor rahsia kan? Abang ni crazy dia kan. Okay, dan kita tengok daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk pasangan berdua. Kaju color hitam, sama ni perasaan. Wow, kereta di belakang saya putih-putih melati, putih-putih sengoti, hitam dua-dua menggoda, hitam dua-dua menggoda. Membeli satu kereta Honda Civic TCP yang paling tinggi premium, yang satu kota seluruhnya menggilakan dia. Gila kereta. Betul lah tu. Dah, kita tengok daripada langit turun ke bumi, mengapa yang ada untuk mereka berdua. Cik, aduhai. Wow, ini untuk abang. Ini untuk abang lagi. Oh, jealous dia. Jealous dia dapat. Dan kita tengok. Bang, yang ni kita gelek untuk dia, bang. Abang gelek bersama-sama saya. Sikit je. Oh, pantai. Ting.
sempurna untuk Kak Azmah kita. Cik. Aduhai, aduhai. Kereta yang paling cepat saya rasa dapat. Okey, bagi lagi, bagi lagi. Titing-titing kepada Kak Azmah kita. Yang tertahunya bocor rahsia. Aku dah sebut, aku sayang dia, aku rindu dia. Aduhai, aduhai. Dan, ting-ting-ting-ting. Dia top fan saya. Dia top fan saya. Bang, ada lagi, bang? Ada lagi. Ada lagi. Malam ni saya boleh beli kek. Abang pegang kek tu, abang pap atas muka abang sendiri. Pasal apa? Membohongi cinta. Membohongi cinta. Bang, ada belakang, bang. Sikit, bang. Sikit. Sikit. Gele-gele. Gele. Pandai daripada langit turun ke bumi. Mengapa yang ada? Malam ni beli kek. Cik. RM150 abang pak atas muka abang. Yang kedua, abang pak atas muka abang lagi. Anak berapa orang ni? Ada anak ke? Anak ada dua orang. Ada dua kau. Tengok. Macam tak ada anak tau. Kau tengok. Macam tak ada anak. Berdua dengan mu lebih baik. Berdua denganmu lebih baik. Satu kereta, pujaan ramai. Satu kota, satu desa. Satu seluruh kota rupanya. TCP, Civic yang paling tinggi. So kereta ni adalah kereta sepanjang zaman. Begitu juga ni cinta abang kepada dia sepanjang zaman juga. InsyaAllah, InsyaAllah. So sebelum tu abang kenal saya daripada mana ni bang? FB. FB lah. Cik dia live-live. Live lah. Oh, so macam mana rentak riak saya kat sana? Komen sikit bang. Menghiburkan. Menghiburkan. Senang faham. Senang faham. Lepas tu informasi pun banyak. Informasi memang banyak. Ramai Yuska yang sana. Yuska pun pening kepala. Abang ni sebenarnya booking kat aku masa tu rebate tak ada lagi. Lepas tu aku bagi kat dia 2,000 rebate. Dia pun dah gaji memang ada. Tapi kalau tempat lain, kalau tempat lain rebate kena rembat bang. Pasal stok ni sebenarnya bukan senang nak ada dalam tahun ni juga. Dan dikatakan 5% akan naik harganya. Betul. Wow, rasa abang pun tak sanggup kan? Naik 5% ni rasa dekat 10,000. Banyak tu, rugi nanti. Ada tu rugi. Rebate tak ada. Aduhai, aduhai. Dan urusan bersama dengan Cik Din kan ada. Bagaimana tu bang? Senang. WhatsApp je. Tiba-tiba dapat? Tiba-tiba dapat. Ting-ting, ting-ting. Dan kenapa Honda Civic? Kenapa Honda Civic? Kenapa kereta ni, ni secara jujur, abang kena komen dengan saya, menjadi kegilaan orang kat luar sana. Orang rumah pun gila kat kereta ni. Sampai dia peluk lah kereta abang. Luas lah. Luas. Kereta je luas. Sesuai untuk orang anak dua. Anak tiga. Empat. Satu kereta pun cantik eh. Kereta pun cantik. Kakak tadi berdebar naik kereta ni. Dudak. Suka-suka berdebar. Macam dia nak cinta, dia bercinta dulu kan. Aku bercinta pun berdebar juga. Aku awet tu nak tak nak. Dia nak kat aku berdebar. Macam tu juga kereta ni. Okay, so puas hatilah dapat kereta ni. Puas hati. Cepat pun cepat. Cepat, terlalu cepat. Cepat. Tempat lain tu tak ada stok mungkin. Ada stok. Apa dah gaji kawan-kawan dia kat sana tu. Abang Dolah, Abang Dolah ada, Abang Nizam ada, Abang Nurul apa, Nurul pun tak dapat juga. Pasal apa? Kereta kau kena tunggu 4 bulan, 3 bulan, ting-ting-ting-ting. Dan kita nak tanyalah telatah akak kita semalam nak ambil kereta. Macam mana tu? Tak sabar. Tak sabar. Siap sujud syukur ni bila dapat WhatsApp. Tak sujud syukur lagi. Lepas sujud syukur dia apa? Dia cium abang. Laki dia lah. Tak apa lah ni. Jom. Kita tengok dia telatah kat tu. Alamak. Hilang lah. Apa? Awak ambil eh? Apa? Ambil hati saya. Kita dah telatah kat Azmah kita. Orang perempuan kalau dah gembira, abang seberat abang dipikulnya buat lari. Dipikulnya buat lari. Pesanan terakhir daripada Abang Hafiz kita untuk ratu dia, bukan ratu dia, untuk anda di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit bang. Kalau nak cari kereta, Cik Ding kan ada. So lupakan. Lupakan yang lain. Ya, ting-ting, ting-ting. Ratapan naluri memanggilkan namamu kerana pertemuan ini akan kuabadikan segala memori. Ku lewati waktu itu di dalam pelukanku gugurnya
pemisah di antara kita terbinanya. Bacikannya. Ya. Terbinanya satu ikatan perkawinan. Dan jom-jom terus bersama dengan CD Kanada. Hantar saja dokumen kepada nombornya 012340. 0034 sekali Kak Banyes. Main-main sini, akak-akak sayang, abang-abang sayang, abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.